Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku semua ya. Salam sejahtera, salam sehat selalu ya. Semoga teman-temanku di sore hari ini semua juga dalam keadaan baik-baik saja, selalu sehat walafiat ya. Nah, kita jumpa lagi dalam acara pembulangan lagi ya teman-teman ya. Dan di sore hari tidak lupa kami ucapkan semoga teman-temanku semua dalam selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya ya teman-teman. Kita akan mencari bahan bonsai serut yang agak besar. Nah, kalau yang pendek-pendek di sana banyak, kita mau cari yang agak besar, agak tinggi teman-teman. Dan di sini kayaknya batangnya banyak. Nah, kita ini di hutan, ini bukan di ladang ya. Ini di sebelah bawahnya yang kemarin ya teman-teman ya. Nah, ini bahannya juga bagus. Nah, ini ada serut juga besar. Batangnya sangat berkarakter sekali. Kita akan coba eksekusi yang ini dulu teman-teman. Batangnya sangat luar biasa, super sekali, semua fosil ya. Nah, dan saksikan kita akan melakukan pendunggal yang ini teman-teman. Istirahat dulu teman-teman ya. Tapi sayang batang yang bagus yang fosil patah, ternyata itu kambiumnya tinggal sedikit saja. Nah, ini patah, kita ambil bonggolnya akhirnya ya. Nah, istirahat, tinggal nunggu motong satu akar saja teman-teman. Wah, capek, ini batangnya besar sekali. Dan alhamdulillah teman-teman ya, sudah selesai ya, hasilnya bagus, batangnya sangat besar. Dan ini hari sudah sore sekali ya. Di sana itu mendungnya sudah gelap. Kita mau pulang dulu karena hari sudah agak malam. Oke, buat teman-teman semua yang ada kuota berlebih, kami harapkan untuk menyumbangkan subscribe-nya kepada kami biar kami tambah semangat untuk membuat tutorial video tentang pembulangan ya, tentang penanaman dan pendonggalan, tentang bonsai serut ya. Oke, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.